Alhamdulillah pada hari ini kami dari Yayasan Pelindung Kesedaran dan Pencegahan Jenayah telah dapat bersama dapat bersama-sama menyertai sebuah program kemasyarakatan Karnival Inspirasi Keluarga Desa Aman 2, di mana karnival ini adalah anjuran Persatuan Penduduk Perumahan Pegawai Kanan Desa Aman yang telah berlangsung selama 3 hari. Ya, di mana program ini turut dihadiri oleh JPJKK Dato' Azman Ayub dan CP Dato' Azmi Abu Kasim selaku Ketua Polis Kuala Lumpur. Yayasan Pelindung Pencegahan dan Kesedaran Jenayah ini pada hari ini kami telah membuat sumbangan sebanyak 50 barangan keperluan asas kepada keluarga warga polis, di mana mereka yang terdiri daripada anak yatim, ibu tunggal, anggota polis yang mempunyai penyakit pengidap penyakit kronik dan juga golongan kurang upaya. Semoga yayasan kami ini dapat terus menabur bakti kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Penutupan Karnival Inspirasi Keluarga Desa Aman 2. Jadi kita cakap tentang kita ada 1,500 ke 1,800 penduduk di sini dan 450 unit perumahan. Ini satu wadah yang penting untuk keluarga Malaysia khususnya, dan untuk penduduk di sini menjalinkan satu rahim yang mana kita nampak banyak ruang boleh diambil peluang peluang ni untuk kesatuan penduduk, untuk menjahirkan harmonian dari segi penempatan sini. So kalau kita tengok cara umumnya, pengurusannya telah berjalan baik, namun masih ada ruang boleh ditingkatkan dari segi kebersihan, dari segi kesejahteraan penduduk, fasiliti dan sebagainya. Kita tengok ada fasiliti yang rosak, tapi sebenarnya benda tu boleh kita perbaiki. So secara umumnya ini satu program karnival yang baik yang dapat mencongkil juga apa yang ada dalam kalangan keluarga-keluarga penduduk di sini, keluarga polis, mana yang bakat-bakat dan sebagainya. Dan kita harap benda ni dapat diteruskan dari masa ke semasa, ditambah baik, dan silaturahim tu dapat dipertingkatkan. Akhirnya kita akan dapat satu keadaan penduduk di sini yang bersatu padu. Dan janganlah kita mungkin tak mengenali jiran sebelah dan sebagainya. Ini satu kekuatan untuk kita yang kita boleh janalah daripada program sebegini. Terima kasih.